Ini kisahku. Seorang anak milenial yang menyukai pencak silat. Namaku Adi Hidayatullah. Aku duduk di bangku kelas 11 dengan jurusan multimedia. Dan aku sekolah di SMK Andalusia Muara Bungo. Saat ini aku hidup di era globalisasi, yang mana kebanyakan kesenian budaya Nusantara mulai diremehkan. Tetapi tidak dengan saya. Menurut saya, kesenian Nusantara itu indah karena menuangkan makna di dalamnya. Apalagi pencak silat. Bagiku, pencak silat harus dijaga. Tetapi tidak mudah menjaga budaya asli bangsa di tengah lingkungan kehidupan yang modern adalah sebuah tantangan yang besar. Dengan pencak silat, aku ingin menyampaikan mimpi-mimpi yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Hingga saat ini, aku belum mengerti mengapa pencak silat tidak banyak disukai. Apakah budaya ini tidak menarik bagimu? Padahal banyak prestasi yang sudah digarap oleh pencak silat di kaca internasional. Tetapi mengapa masih banyak dari kalian yang tidak ingin melestarikan budaya ini? Haruskah budaya ini hilang begitu saja? Ataukah harus budaya ini dibiarkan begitu saja dan akhirnya hilang secara perlahan begitu saja? Seharusnya kita kembali melestarikan budaya ini dengan mengajarkan pencak silat kepada anak cucu kita, sehingga akan diteruskan oleh mereka nantinya. Tingkatkan budaya kita kembali. Bangunkan pemuda-pemuda yang sudah lama melupakan budaya ini, karena tidak tahu betapa pentingnya budaya ini.